Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, adik-adikku sekalian yang tentu masih semangat belajar Iqra. Ini Iqra 4 halaman 10. Ada Pak Marno di Kalimantan. Ini sudah mencoba tadi dengan Kak Siti ya. Coba Pak Marno jadi gurunya, saya jadi muridnya di halaman 10 ya. 10. Sebentar saya gedein dulu. Ini saya berharap kalian sudah semuanya menjadi guru dan nanti bisa membantu sesama di antar kita. Yuk, Pak Marno, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Li adama fasajatu. Saya muridnya harus ngikutin Pak Marno gitu. Ya enggak lah, pinter muridnya ya. Pinter muridnya jadi gimana tuh? Bingung aku nih. Oh iya. Li adama pasa jadu. Gitu Pak. Gitu? Gimana dong? Gimana li dong? Li adama pasa jadu. Yang bacaannya yang benar mah yang tadi benar, cuman ada jawanya aja. Li adama fasa jadu gitu. Li adama fasa jadu. Eh, ditutup nih. Yuk, Pak. Lagi, Pak. Jawanya jangan. Ya. Li adama fasa jadu. Li adama fasa jadu. Apa-apa deh, saya enggak mau turut sama gurunya. Gurunya ada jawabannya, saya orang Sunda, jadi nggak usah. Li adama fasa jadu, nggak usah. Li adama fasa jadu. Berikutnya. La taro fiha iwaja. La taro fiha iwaja. Kemudian. Wajama'a kaidahu. Wajama'a kaidahu. Kemudian lihulamaini. Gue biasa aja lihulagula. Gula-gula. Ini dia nyelpik gula-gula katanya. Ligula. Lihulamaini yatimain. Bukan yatim, kata yatim, ah nggak ogah, ogah main sama Marno, yatim main. Alhamdulillah ya, memberikan kebahagiaan Pak Marno ya. Ligulamaini yatim main, bukan yatim main. Iya, Bu Ani ditutup nih ya, ya kan apa-apa. Yuk terusin Pak. Ligulamai ini lin. Ligulamai ini yatimain. Ligulamai ini yatimain. Iya. Kemudian ligulamai ini yatimain ya. Kalau dihentikan ligulamai ini yatimain. Main ini jadi main. Berikutnya ini banyak. Bainahuma la'ibin. Bainahuma la'ibin. Kemudian ya yakiduna kaida. Yakiduna kaida. Kok enakan suara muridnya Pak ya dari gurunya? Emang muridnya tuh anu apa? Udah dari dulu di enak-enakin suaranya kok. Oh iya ya, alhamdulillah. Ya gitu enak kaida. Kemudian Pak. Bagus lah. PD-nya. Bima tu fi tu nafi. Kemudian BID safaroh. BID safaroh. Li'ila fi Quraisy. Li'ila
fi Quraisy. Sinnya besar. Quraisy. Pak Guru, sinnya besar. Li'ila fi Quraisy. Iya. Li'ila fi Quraisy. Kemudian wa qalu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Ya Allah, aku rela suaraku menjadi sama seperti Pak Marno, guruku itu. Biar sama-sama bagus suaranya. Aku rela. Insya Allah, kalau pinter ya gitu bikin, apa ya, kata Pak Ari itu, apa, klik-klik gitu. Oh iya, cengkok. Iya cengkok. Sekarang nggak perlu cengkok-cengkok. Sekarang lah, sekarang ini intinya paham ke ininya. Ah benar-benar itu yang bagus yang gitu ya. Jadi saya berdoa ya Allah, aku mudah-mudahan hambamu ini di Kalimantan tengah belajar, ingin sekali membaca Quran secara baik dan benar, merdu indah suaranya ya Allah, berikan pemahaman, berikan kemudahan dalam memahami Al-Quran. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'udhu. Aku menuntut hakku ya Allah karena aku berjanji ud'uni astajib lakum. Karena engkau berfirman, berdoalah padaku kata engkau, niscaya apapun akan dikabulkan. Mudah-mudahan Pak Marno ini lancar Qur'annya, pinter dan bermanfaat ilmunya, bisa berbagi juga dengan yang lainnya. Insyaallah. Amin. Ya Allah. Rabbal alamin. Ya yuk. Lagi Pak, lagunya Pak. Yang mana? Yang ini. Waqalu ya sekarang ya. Ya kok. Ya ku. Oh yang bawah. Ya kul. Ya kulu ya laytani. Ya kulu ya laytani. Ya kulu ya laytani. Kemudian tayron ababil. Tayron ababil. Terus fakaifa kana nakir. Fakaifa kana nakir. Nakir. Kemudian paroiba. Lanjut panjang. La roiba fihi huda. La raiba fihi huda. Ya Allah, betapa indah suaramu Marno telah memberikan hidayah buat yang lain. Walaupun suaramu tidak seindah kori-kori yang begitu fasih, tapi hidayahmu mengetuk hati kami semua bahwa umur bukanlah suatu halangan untuk menjadi pintar. Terima kasih Pak Marno yang sudah memberikan pencerahan kepada yang lainnya bahwa belajar itu wajib, pintar itu proses. Yo deh Marno, jadi gurunya, aku jadi muridnya. Mulai. Yo, ini halaman 11 ini wau. Wau itu nambah u ya. Ini ya. Ba, domah, bu. Jadi ingin panjang tambah wau itu ya. Kalau Latin kan bu bu tuh lihat Pak Marno ya. Bu 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 kan. Pengen panjang tambah u lagi. Tambah u lagi, tambah u lagi jadi bu. Ba ba ingin panjang tambah a lagi jadi ba. Bibi bi ingin panjang tambah i lagi. Nah, dalam bahasa Arab enggak gitu. Bu bu jika ingin panjang bukan ditambah u lagi, ditambah huruf lain, tanda lain. Di sini tambahnya wau mati. Itu wau mati. Jadi bu. Tetapi kalau ini jadi lin bau. Kayak ya ini lin tuh Lian. Lin itu diptong ya, ba 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 u bau, ba ba i bai itu. Bingung enggak apa-apa, enggak usah dianggap bingung ya. Yuk, Pak Guru, mulai. Yang semangat ngajarnya, yuk. Tuba. Tuba. Tauba. Tau, tauba. Tauba. Tauba, ngalah yau, yau, tau, tauba, yuk. Tauba. Kemudian. Sufa. Sufa. Saufa. Saufa. Sampai sini Pak Marno bisa menyimpulkan apa bedanya tuba dan tauba, apa bedanya sufa dan saufa? Kalau tuba itu matobi'i, kalau tauba lin.
Masya Allah, hebat banget. Siapa gurunya? Kak Siti ya tadi diajarin ya. Iya. Iya Pak. Tuba, tuba itu pasangan bisa dikatakan matobi'i. Tauba itu lin, diptong, tidak pasangan ya. Baik. Kemudian. Jufa. Jufa. Jaufa. Jaufa. Luha. Kurang desah. Luha. 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 Kemudian. Lauhun. 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 Kemudian. Soma. Saum. Suma. Soma. Soma. Kemudian. Soma. So. Sauma. Soma. Ada O-nya ya. Soma. So. Soma. Ini huruf-huruf O ya. Saya bilang sih huruf-huruf Jawa. Jadi jangan sauma. Nanti di atas kasur kan watawa sao, jangan watawa sao ya di wal asri di al as watawa sao ya watawa sao bil haki, jangan sao sauma di sini ya sauma. Kemudian riba. Riba. Roiba. Roiba. Kemudian mata. Mata. Mauta. Mauta. Kemudian lila. Mana Wila? Lila. Lama. Lila. Lila kan bahasa Sunda. Lama. Iya Lila. Lila. Kemudian. Laila. 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 Itu Laila itu nama Nana. Nana Laila. Laila. Nah, Laila. Ini penyakitnya ini datang, Pak. Mana, mana? Nana. Ini ainnya kan susah. Oh iya. Iya, tadi aku dengerin Pak Maros sama Nana sama-sama ain. Ain. Ana. Kemudian. Auna. 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 Ina. Ina. Ain. Ain. Aina. 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 Aina belum keluar, gak apa-apa. Ya, nanti minta sama Bu Siti. Kemudian. Mau izotin. Mau izotin. Mau izotin. Kemudian. Lizaujika. Kerapuhan. Lizaujika. 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 Oke. Kemudian. Lauhalaha. Mana lauha? Ini kan gak nyambung. Auha. Auha laha. Auha. Auha. Auha laha. Ada. Auha laha. Kemudian. Masyau fihi. Masyau fihi. Kemudian. Akhawaika. Akhawaika. Kemudian. Mau'udatun. 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 Udah pintar Pak Guru ya. Kemudian halaman ke-12. Pak Guru ayo. Mulai. Bila keliru mengulangnya tidak harus dari awal. Cukup di lafaz yang keliru itu saja. Yuk. Iqra 4 halaman 12. Mulai. Wa kadzalika au khaina. Kho apa ha ini? Khaina. Khaina. Ya. Lagi. Wa kadzalika au hailina. Hailina. Lina ada di belakang rumah saya namanya Lina. Hai Lina, apa? Apa? Manggil aku? Enggak, aku lagi ngajarin Pak Marno. Hai Lina. Bapak itu tadi, Pak. Hah? Bapak lain itu tadi. Coba apa? Wakat. Wakadzalika auhayna. Iya. Wakadza. Wakadzalika auhayna. Dikit-dikit gitu ya. Belajar lagu ya, Pak Marno ya. Iya. Wakadza. Wa kadzalika auhayna. Karena tadi saya kan tadi udah menyerahkan diri, udah rela bahwa ilmu apa yang saya dapat, Pak Marno juga harus sama seperti apa yang saya dapat. Bahkan amin.
ya insyaallah. Tidak, bukan tidak mungkin, karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kau padaku, pasti ku kabul. Tapi kan minta usaha tuh harus ada ikhtiar. Kita enggak minta Allah pengen kaya kerja enggak, Allah lapar makan enggak, mana bisa kenyang ya. Ini ikhtiar kita. Insyaallah man jadda wajada. Innamal usri yusran, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam apapun perjuangan pasti ada liku-likunya ya. Kemudian Pak Guru, yang ini apa Pak Guru? Pak Guru, not ini apa namanya Pak Guru? Sami'un alim. Kok gitu? Kayak Oma Irama, Sami'un. Sami'un, itu kan idhar Pak Guru. Sami'un alim. Sami'un alim. Pak Gurunya hutang ain ya, gak apa-apa. Kemudian. Fiha holidun. Kan panjang Pak Guru ininya. Oh ya. Fiha khalidun. Fiha khalidun. Pak Marno percaya kalau Pak Marno dipanggil Pak Guru benar-benar jadi Pak Guru beneran? Percaya enggak sama saya? Percaya. Saya ya. Juga cita-citanya. Iya, bukan begitu, bukan bercita-cita. Sekarang di WA saya banyak yang WA, Pak Ari terima kasih sampaikan sama Pak Marno sudah ngajarin saya. Nah loh, kan saya yang ngajarin. Kan bilang Pak Hari gurunya Pak Marno. Begitu Pak Marno. Gitu. Jadi kau tuh kesusahan kau, kesulitan kau, itu adalah jawaban buat teman-teman yang lain yang hari ini baru belajar. Oh ternyata Pak Marno juga semangat. Pak Marno, Masya Allah, kerja di proyek seperti apa kerja capeknya. Tapi masih bisa menyempatkan untuk belajar. Karena dia sadar hidup di dunia ini tak lama. Sementara di akhir nanti adalah kekal abadi. Apa jadinya kalau hidup yang sementara ini ditinggalkan hanya untuk kepuasan semata, melupakan kehidupan yang akan kekal dan abadi. Jangan nangis ke Pak Marno. Terusin yang ini. Oh, enggak. Kirain cuman, kayak ini. Cuman ini apa? Kenapa? Kalau dari dulu-dulu gitu loh. Cuman itu. Persis. Saya juga sama begitu. Saya ketemu Umi sebelah ini kan cantik sekali. Umi kenapa enggak ketemu dari dulu ya? Ya enggak tahu itu takdirnya seperti itu. Sama Pak. Tapi kita tidak harus menyesali yang sudah lalu. Mau diapain lagi kan semuanya sudah berlalu. Tinggal masa depan kita ke depan yang abadi, yang akan disongsong ya. Itu abadi karena kehidupan di akhir nanti kan abadi. Gitu. Ya, kemudian mabaina. Ma baina aidihima. Ma baina aidihima. Ma baina aidihima. Ternyata Pak Marno dia dilaguin gitu, enakan Pak Marno belajar itu tidak jenuh. Seperti kita nyanyi-nyanyi aja. Gitu. Ini Budi. Kan di TK dulu gitu. Coba kalau ini Bode, ini Bapak Budi, enggak enakan. Ini Budi, gitu enakan Pak ya. Ini apa lagi Quran? Maksudnya aja belum ini, belum gak hafal. Enggak jelas. Jadi malah enggak karu-karuan, Pak. Enggak, maksud saya begini, Pak Marno belajar seperti apa adanya. Tapi ya, saya kasih lagu, suatu hari nanti kan ini rekaman insya Allah abadi. Dalam artian kalau YouTube-nya masih ada, terus ada di sini. Jadi jangan katakan Pak Marno, wah capek mahalnya satu jam. Satu jamnya kan seumur hidup Pak Marno. Di YouTube tetap aku ada. Enggak mempermasalahkan itu Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Ilmu melekat sepanjang masa. Ya. Betul. Bukan soal itu. Maksud saya bermanfaat untuk semua orang itu loh Pak Marno. Amin. Selamanya insya Allah ya. Selama amin. Orang kan pasti akan lahir lagi yang baru. Yang gaptek lagi. Sekarang kan orang anak-anak kecil saya. Anak-anak saya aja 5-4 tahun. Udah jago komputer, jago ini. Tapi ngajinya kalau gak diajarin gimana? Nah gitu ya. Insya Allah ini mudah-mudahan kunci buat mereka belajar. Kemudian Pak Marno. Wa kanu qauman alim. Iya, ainnya belum keluar ya. Wa kanu qauman ain. Alim. Alim. Kayak kecelak apa ya? Apa ketenelan. Selek gitu ya. Emang ini huruf-huruf tenggorokan. Kan kalau kasih makan a dong a dong a.
bukan Ari, 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 bukan A, Ari itu A, ini A, Alin, Alin, ya. Dan dilatih ya, dilatih, insya Allah bisa kok, dilatih. Ya, kemudian, kemudian. Wakafa fina hasibin. Wakafa bina hasibin. Ha, hanya ya belum keluar ya desahnya. Ha, ingat-ingat ini ya. Ha. Kalau ikhfa safawi ingat Nana. Kalau suara gedenya ingat ingat Siti ya. Jadi di sini ada Siti, ada Nana, ada Eni. Ayo Pak Marno, kemudian. Lasai'un ajib. Shinnya gede. Lasai lagi. Lasai'un ajib. Lasai. Lasai'un ajib. Lasai, lasai, shin. Lasai'un ain ajib. Ajib. Lasai'un ajib. Ajib. Coba lagi. Lasai'un ajib. Ya, terus kemudian. Mata'an ilahin. Mata'an ilahin. Gak apa-apa ya, hutang ain mah. Juga ntar cepat pinter lah insya Allah. Tutup mic-nya ya Ibu, Bapak yang bergabung, selamat bergabung. Karena ini lagi privat dulu ya. Nanti kalau memang kalian mau baca, nanti bisa di rumahnya Bu Siti ya. Di Zoom-nya Bu Siti, di sana untuk kelas umum ada ya. Kalau nggak salah ID-nya mana di sini ada? Ada ya ID-nya? 60 atau berapa lupa yang belakang Pak. Oh, sebelum aja bohong. Kalau nggak ketemu satu kan nggak ketemu Pak. Pak Marno. Ya wis lah Bapak. Depannya ingat Pak. Oh iya. Aku malah gak pernah ingat itu. Karena Bu Siti-nya gak pernah ngasih aku. Oh iya, 8099. Oh 8099. Ada WA ya? Ada SMS-an? Iya. Iya. Berapa nomornya? Tadi? 680. Terus? Lupa. Yowis, tahu lupa mah. Ya terusin. Nanti ada chattingan tuh ya. Jadi kalau ingin bergabung, ingin kelas umum, silakan ada Bu Siti ya. Di sini ada Bu Siti, ada Bu Nana, ada Bu Eni. Alhamdulillah ya. Dan ada kalian semua nanti. Jadi percaya dengan saya, omongan saya. Hari ini jadi murid, besok sudah jadi guru. Langsung Pak Marno jadi guru. Guru saya. Bayangin nggak? Hebat nggak tuh Pak Marno itu? Jadi dipikir kepintaran Pak Marno, keluguan Pak Marno, ketidakbisaan Pak Marno bukan jadi ilmu, jadi ilmu. Itu jadi motivasi buat yang lain. Kalau di sini yang ngajarin yang pinter, sepinter misalnya saya dengan Kak Siti, langsung bener, udah selesai. Tapi dengan Pak Marno diulang lagi, orang lain, oh iya ya, Pak Marno aja mau ngulang-ngulang, masa saya enggak gitu Pak Marno ya. Lagi Pak Marno, yang mana sekarang? Utia. Ya, coba dibaca. Utia Musa wa Isa. Mana yang panjang? Ya-nya panjang enggak? Enggak. Coba lagi. Utia Musa wa Isa. Udah lumayan loh Pak Marno, cuma kayak yang masih sariawan ya scene-nya ya. Harusnya gini. U-nya panjang. Utia. Utia Musa wa Isa. Jangan katakan Pak Marno, saya kan hurufnya belum benar Pak Ari. Terus gak boleh lagu. Boleh Pak Marno. Jadi kadang-kadang baca itu ada stres, ada kesel, ada jenuh. Untuk menghilangkan kejenuh itu, kan dari dulu. Pak Marno masih ingat kan nyanyi-nyanyi gitu sambil kerja. Apa yang bisa gitu ya. Itu memberikan efek lain. Apalagi ini ngajiknya Quran. Utia Musa wa Isa. Walaupun hari ini belum berani
berani lagu nggak apa-apa. Tapi lagu ini pegang ya. Nanti Pak ya, Pak Manu kapan-kapan latihan. Percaya sama saya, kita semua sama. Dalam artian kalau belajar, insya Allah Allah berikan pemahaman. Tapi memang jenis suara beda-beda. Pak Manu bisa melihat bagaimana suara Ahmad yang indah, ya, suara ini yang indah. Saya nggak seperti itu. Gitu. Tapi alhamdulillah saya syukurin karena ini pemberian dari Allah. Kemudian. Aula laka fa aula. Dan jangan ada hanya ya. Aula aula laka fa au fa aula. Jangan pa aula. Fa au fa aula. Lagi. Aula laka au aglab. Au au au. Au. Au aglab. Au. Au. Aula laka fa aula. Tidak ada hanya itu. Fa'aula. Ada sedikit cuman. Jangan ada hanya ya. Fa'aula. Jadi ingat, saya ingat Pak Herman juga gitu. Tapi setelah belajar, hanya sekarang enggak ada. Bapak sih sebetulnya enggak ada. Cuman yang ini kenapa ada sedikit seperti ada gitu. Fa'aula. Jangan ada fa'aula. 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 Lagi. Lagi Pak. Aula laka fa'aula. Nah gitu. Pak. Pernikahan itu di mana? Tuh di aula pendopo. Masa, Pak, itu pernikahan acaranya di mana? Di aula pendopo. Enggak ada hanya, enggak ada kan ya, Pak ya? Fa aula. Ingat-ingat ya. Aula, aula laka fa aula. Kadang-kadang suka ada haknya itu, Pak. Kenapa? Enggak ngerti saya juga. Kemudian yang ini. Kana aiman khabira. Memang ini i. Kalau yang nyambung ini nggak mungkin ini pasti lam Pak nih lagi. Oh iya iya Pak. Karena ali karena aliman khobiro. Kenapa nanya panjang khonya panjang? Ayo lihat lagi, coba lagi. Karena aliman khobiro. Kenapa khonya panjang? Kenapa hanya panjang? Ayo lagi. Karena aliman khabira. Makanya lagunya jangan gitu. Karena, jangan gitu. Karenanya pendek. Nih Pak, ya. Nih Pak. Karena aliman khabira. Coba Pak. Kana aliman khabira. Bagus, tapi mana jangan cepat-cepat ya idharnya ya. Kana aliman khabira. Mannya sampai selesai dulu. Kalau Bapak kan kana aliman khabira. Jangan. Kana aliman khabira. Lagi. Kana aliman khabira. Bagus, khabira ya, jangan ada hanya ya. Khabira. Ya. Kemudian. Yauma izin khosiah. Zinnya idhar. Yauma izin, coba lagi. Yauma izin khosiah. Kan saya bilang, Pak, ujungnya jangan ada haknya, Pak. Kok Bapak nggak nurut sama saya? Bandel ya, Pak. Kan berhenti, Pak. Iya, emang kalau berhenti kenapa? Kan... tak jadi tak marbuto. Emang kenapa tak marbuto? Ada apa dengan tak marbuto? Karena huruf hidup dimatikan. Iya, kenapa huruf hidup dimatikan? Kenapa ada apa dengan tak marbuto? Kenapa jadi ha? Terus gimana, Pak? Hah? Gimana? Ya yauma idzin khosiat dong, Pak. Khosiat. Coba lagi baca. Yauma idzin khosiat. Kok Bapak saya salah aja, Bapak mau ikut juga. Emang ini Pak Tamrut, tak marbut toh, Pak. Kalau tak marbut kan, kenapa? Saya disuruh. Oh, Bapak enggak punya pendirian sih. Ini bukan namanya. Bukan saya enggak punya pendirian. Oh. Ini namanya tak marbut toh, Pak. Nah, kalau tak marbut toh, dihentikan bunyinya jadi ha. Iya. Iya. Sudah lagi. Ya maksud saya biar berkesan nih. Tak ini hati-hati.
Ya, kan tadi saya lagi bicara, Pak. Ujungnya jangan pakai ada haknya. Kana aliman khabirah. Jangan khabiro. Kenapa di sini ada haknya? Memang ada haknya benar. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Tiba Pak. Sinter juga ngelesnya ya. Ayo, ya Maidin. Ya, ayo Pak. Yauma izin khosyi'ah. Ya. Yauma izin khosyi'ah. Kenapa jadi khosyi'ah? Karena ini tak marbutoh. Taknya ini kalau dihentikan bunyinya jadi ha. Apapun barisnya, mau khosyi'atun, khosyi'atin, khosyi'atan, khosyi'ata, khosyi'ati, khosyi'atu, tetap aja khosyi'ah. Tetap aja jadi ha ya. Tak berubah, ujungnya tetap jadi sukun. Khosyi'ah. Yauma idzin khosyi'ah. Kemudian yang ini wasohibatihi wabani. Jangan teragu Pak, mana yang panjang mana yang pendek. Sohi ya sama ni. Coba jangan teragu. Wasohibatihi wabani. Iya masih ragu ya, namanya juga baru baca seumur hidup baru baca ini. Wasohibatihi wabani. Coba Pak, jangan ada ragu di antara kita Pak. Wasohibatihi wabani. Iya, kemudian ini Pak. Rohdialahu Paula. Kok Paula Pak? Paula mah lagi artis Pak, lagi main bola. Paula. Iya iya iya. Saya orang-orang salah, saya disuruh seri sih Bapak mah. Saya suruh seri Pak. Orang Sunda tuh kalau seri itu ketawa. Sorry ya, bukan seri. Maksudnya sorry. Inggris-Inggrisan sih Bapak. Ayo tok. Mangga, mangga. Rodiyallahu khawla. Kok biasa aja Pak, baju koko. Khawla, khawla. Rodiyallahu khawlan. Iya, mau dipanjangin. Rodiyallahu khawlan. Kau dibaca apa adanya? Kau dihentikan. Rodiyallahu khawla. Selembar lagi Pak. Ini saya udah dinanti. Mau terbang ke mana nih? Dari Kalimantan saya ke Taiwan. Ke Bu Warni apa siapa habis ini? Ya, Bapak saya jelasin ya. Iqra 4 ya. Halaman 13 ini mim mati. Mim. Mim mati bunyinya jadi lam. Lam itu ya, lam. Nah, ini cikal bakal jadi Bapak nanti di memorinya simpan aja. Jadi baca Quran itu ternyata harus pertama kita kenal dulu huruf hijaiyah ya Pak ya. Huruf hijaiyah itu ya. Nanti ada yang kembar 3, mana ba ta sa itu kembar hurufnya sama, bedanya titik. Kembar tiga mana lagi? Jim ha kho. Itu kembar tiga. Jim ha kho. Jim ha kho. Itu kembar tiga. Maksudnya hurufnya sama-sama tiga. Perbedaannya cuma titik. Titik satu di bawah jadi jim. Bapak berimajinasi. Hurufnya enggak ada. Titik satu di bawah jim itu jim. Yang enggak ada titiknya ha. Kalau titiknya naik ke atas jadi kho. Itu huruf-huruf yang kembar tiga. Ada kembar dua antara dal, zal, ro, zai. Perbedaan mereka di titik aja. Dal dan zal ada titik sama gak ada titik. Ro dan zai. Ro gak ada titik, zai ada titik. Itu ada kembar dua. Ada juga nanti yang huruf sendiri. Nanti yang harus Bapak kenali juga ada perubahan huruf. Maksudnya apa? Saat disambung dia berubah. Mana seperti hadada itu berubah. Ya, ha di awal, ha di tengah, ha di akhir. Kaf juga di awal, di tengah, di akhir. Tapi nanti ada huruf-huruf yang setia. Seperti saya dengan Bapak ya. Setia mengajar semuanya. Maunya begitu. Mana seperti jim. Jim itu tidak berubah. Dal tidak berubah. Jim itu cuma dipotong aja bawahnya. Jim, hako tidak berubah bentuk. Jadi ada huruf-huruf yang berubah bentuk, ada yang enggak. Nah, huruf asli seperti apa, saat dirangkai seperti apa, ternyata baca Quran belum cukup. Nanti ada hukum, ada nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, ada yang dibaca, tanwin itu kan N. Ada tetap N, ada yang melebur, ada yang ikhfa, jadi samar, jadi eng, ada yang jadi M, iklab. Nah ini ada juga mim mati nih Pak, ada mim mati. Mim mati ketemu huruf hijaiyah tuh, nanti ada mim mati ketemu mim, idgham mimi,
mimati ketemu Baif Pasyafawi, mimati ketemu selain Mim dan Ba Idhar, mimati ketemu Waw dan Fa Idhar Syafawi. Itu mimati. Ada juga lamati. Lamati ketemu Lam dan Ro Idgom, lamati ketemu selain Lam dan Mati. Lamati ketemu selain Lam dan Ro itu Idhar. Kata Bapak, aku mati aja, jangan Pak, jangan ya, jangan mati duluan kalau belum waktunya. Jangan, maksudnya, maksudnya ini saya sampaikan bahwa belajar itu harus setahap demi setahap, sabar aja. Pada intinya, akhirnya nanti semua akan dapat sesuai Allah berikan waktunya ya. Jadi kita nggak usah terburu-buru. Nah, ini mim mati, ini bacanya am im um ya. Mim, coba Bapak, baca Bapak. Am. Am im um. Am im um. Lam lim lum. Lam lim lum. Kemudian kam kim kum. Kam kim kum. Ham him hum. Ham him hum. Nah itu yang saya ajarkan ini adalah hukum mimati itu emang bunyinya m. Lam ya, kam, am. Tapi m itu nanti ada yang tetap m, ada yang berubah gitu loh Pak ya. Ada yang berubah nanti, ada yang samar. Nah ini perubahan, nantilah ya. Yang penting sekarang baca apa adanya dulu. Saya berikan gambaran bahwa semuanya harus tahapannya harus didapat. Alhamdulillah belajar kita direkam. Jadi kalaupun gak ngerti nanti bisa diulang-ulang. Bapak silakan ajarin saya yang ini. Awalam. Awalam. Yang ini? Amruhu. Amruhu, bagus kayak gitu ya. Jadi gak boleh gini Bapak bacanya. Amruhu, nggak boleh ditahan. Kenapa? Ini nanti hukum mimati ketemu ro, idhar, ya. Amruhu, ini dibaca apa adanya. Kalau dibaca, kalau nggak dibaca, amruh, ya. Amruhu, boleh mana-mana aja. Ikra 4 masih bisa boleh. Ujungnya mau dibaca, nggak dibaca, podo baik latihannya ya. Amruhu, kemudian. Alaikum. Alaikum, assalamualaikum. Alaikum, alaikum, alaikum. Kemudian? Alaihim. Alaihim. Emang ainya belum ketemu ya Bapak ya, belum keluar. Alaihim, alaihim. Kemudian? Zalikum. Zalikum. Kemudian? Ro'auhum. Ro'auhum, ro'auhum. Kemudian? Hamsan. Hamsan, nggak ada yang salah kalau itu dibaca apa adanya. Hamsan, Hamsan, tapi dibaca Hamsan itu nanti kalau ketemu huruf idhar. Kalau nanti setelah ini ketemu jim huruf ihfa, Hamsan. Kalau ketemu huruf idgom jadi melebur. Kalau ketemu ba, Hamsan jadi bunyi m ya. Tapi karena sekarang nggak ketemu apa-apa, baca aja Hamsan. Kalau dihentikan jadi apa Pak? Hamsa. Hamsa. Apa hukumnya apa namanya? Mad alif disukun. Enak aja mad alif disukun. Mana ada mad alif disukun di situ? Mana ada? Dua patah. Dua patah. Ya? Tanwin. Dua patah. Dua patah. Satu. Baca satu. Apa namanya? Dek Marno. Ayo dek. Makibat. Mad'iwad. Ham. Hamsa. Benar. Mad'iwad. Kemudian di sini? Jam'an. Jam'an. Dihentikan jadi? Jam'a. Jam'a. Apa tadi? Mad apa tadi? Mad'iwad. Mad'iwad. Pinter. Jam'a. Kemudian ini? Ghadabi. Ghadabi. Kalau dihentikan jadi? Ghadabi. Enak aja. Dihentikan jadi gonya jadi panjang. Ghadabi. Dihentikan jadi gimana? Ayo cepet. Ghadabi. Apa adanya sama ya. Dihentikan dibaca panjang sama ghadabi. Kemudian? Faukokum. Faukokum. Kemudian? Hamla. Hamla. Kemudian? Kaidahum. Kaidahum. Kemudian? Khomsatun. Khomsatun. Kemudian? Bainakum. Bainakum. Kemudian? Azib.
Azimun, azim sama ya, azim. Kemudian falahum, falahum. Kemudian suratun, suratun. Kemudian halakum, hau, haulakum, haulakum, haulakum. Kemudian hayatun, pendek, hayatun, hayatun. Kemudian imri'i, imri'in, imri'i, imri'in, imri'in, imri'in. Kalau dihentikan gimana? Ayo, im, imri'i, imri, imri, imri. Ini nggak dibaca ya kalau dihentikan imri gitu. Bapak, terima kasih atas kebersamaan malam ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah, memberikan pemahaman untuk kita semuanya, memberikan kecerdasan. Segera Bapak bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Bapak bahagia, keluarga bahagia, Bapak juga bisa membantu yang lain, insyaAllah. Terima kasih atas kebersamaan malam ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.